Proses ini diperkirakan akan berlangsung tidak lama, kurang lebih 15 menit. Setelah disolatkan, jenazah almarhum akan kemudian langsung diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Birokrasi Republik Indonesia almarhum Bapak Haji Cahyokumolo SH kepada pemerintah untuk dimakamkan di TMP NU Kalibata Jakarta Selatan dengan ini upacara dengan upacara militer. Penerimaan jenazah oleh inspektur upacara. Saya Muhammad Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, menyatakan menerima jenazah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi almarhum Bapak Haji Cahyokumolo SH, dan selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di TMP NU Kalibata, Jakarta Selatan untuk dimakamkan secara militer. Medcom.id, a part of Media Group Network.